mengasihi segala makhluk ciptaannya. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala menurunkan kepada makhluk yang bernama manusia dan jin dengan suatu syariat yang penuh dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila bertemu dengan sahabat-sahabat baginda pada waktu pagi-pagi, selesai daripada ibadah, selesai daripada salat subuh, berwirid dan berzikir, bila bertemu sahabat, Nabi akan tanya. Nabi tanya sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kamu pada pagi ini? Bagaimana keadaan kamu pada hari ini? Qalu asbahna mu'minina billah. Sahabat pun jawab, kami pada pagi ini berpagi-pagi dalam keadaan sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi tanya lagi. Qala, kata Nabi, ma alamatu imanikum. Apa alamat iman kamu itu? Bila sahabat kata kami pagi ini beriman kepada Allah, lalu Nabi tanya apa alamat kamu itu beriman. Sebab iman ni semua orang boleh sebut, tapi alamat dia apa? Tanda-tanda yang kamu rasai, yang kamu lakukan sebagai tanda kamu beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu sahabat radhiyallahu anhum berkata, qalu, kata mereka, nasbiru alal bala wa nashkuru alal rakha wa narda bil qada. Sahabat kata, ya Rasulullah, yang kami berani kata kami beriman kepada Allah pada pagi-pagi hari ini kerana yang pertama, kami sabar atas segala bala Allah Ta'ala. Atas segala ujian Allah, kami sabar. Wa nashkuru ala raha, dan kami syukur atas segala kurniaan Allah. Wa narda bil qada, dan kami reda dengan segala qada ketentuan daripada Allah Ta'ala. Ulama-ulama menyatakan jawapan sahabat Nabi itu sebenarnya itulah yang merangkumi semua kehidupan dan sifat orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi, para sahabat tak kata kami beriman pada Allah, alamat dan dalilnya, buktinya kami salat. Sahabat tak jawab begitu. Buktinya kami puasa bulan Ramadan. Buktinya kami keluar zakat. Mereka tak jawab. Itu ialah juzuk-juzuk dalam keimanan kepada Allah. Tapi keseluruhan rangkuman sifat orang yang beriman kepada Allah itu ada tiga perkara besar tadi. Yang pertama, nasbiru alal bala. Kami sabar atas bala ujian daripada Allah Ta'ala. Bila sebut kata bala, bebanan daripada Allah, ujian daripada Allah, maka ulama mengatakan ada tiga ujian secara umumnya. Yang pertama, nasbiru alal bala, kami sabar atas bebanan itu, iaitu nasbiru alat ta'ah. Kami sabar atas menunaikan ketaatan kepada Allah. Ini makna sabar dengan bebanan Allah. Sebab antara bebanan atau taklif yang Allah Ta'ala pertanggungjawabkan kepada kita, iaitu melakukan ibadah dan taat kepada Allah. Jadi orang yang beriman, dia sabar dalam menunaikan taat. Sebab nak taat pada Allah ini bukan senang.
Nak datang solat subuh bukan senang. Dalilnya, ramai orang boleh jogging 5 kilometer setiap pagi, tapi nak datang surau 100 meter payah nak datang. Ini nak tunjuk berat tak berat ketaatan pada Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu suatu yang kabirah, yang sangat berat. Ini Allah Ta'ala sendiri sebut. Kalau salat itu tak berat, taat itu tidak berat, ramai orang taat pada Allah. Nak pula yang badan sihat-sihat. Tapi ramai yang badan sihat tak boleh taat pada Allah. Pagi-pagi hari lagi sebelum subuh jogging dah dia. 5 kilometer berlari, berjalan 2 kilometer, merangkak pula 1 kilometer. Punya sihat dia. Selesai tu pula makan pula telur 3 suku, satu sarang habis. Sihatlah, patut boleh datang surau. Tapi tak nampak muka dia kat surau, tak nampak muka dia kat masjid. Sebab apa? Sebab Allah kata salat itu, ibadah itu suatu yang berat. Illa alal khasyain. Yang tak berat ni iaitu orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allazina yazunnuna annakum mulaku rabbihim wa annakum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk ialah orang yang yakin dia akan bertemu dengan Allah. Ini orang khusyuk. Khusyuk tu bukan setakat dalam solat. Memang walaupun artinya hampir sama. Macam kita dalam solat, apa makna khusyuk? Hati tetap berhadap wajah kepada Allah. Tak ada ingat itu, tak ada ingat ini. Ketika menunaikan solat, wajah tu wajhiya lillazi fatarass samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mana tak ada kiri, tak ada kanan. Hanya Allah yang menjadi matlamat dan tumpuan hati. Maka khusyuk yang sama kita bawa di luar daripada salat. Maknanya orang yang tidak pandang selain daripada mencari redha Allah Ta'ala. Kalau kita ni mampu jadi orang khusyuk, alhamdulillah. Berpolitik khusyuk, salat khusyuk, ibadah khusyuk, segala perjuangan khusyuk, alhamdulillah. Ini tak khusyuk tu masalahnya. Berpolitik tak khusyuk. Empat parti dia seorang sebut setahun. Depan melompat begitu, melompat begini. Ini tak khusyuk lah. Duk fikir macam-macam. Bila datang tawaran, mula hati berubah dah. Sebab tu zaman sekarang ni, cara cepat nak kaya bukan jual tanah, jual kerusi cepat kaya. Jadi hati tak khusyuk. Kalau kita betul-betul hadap kepada Allah, betul-betul kita tawajuh ila Allah, kita tak pandang selain daripada keredaan Allah Ta'ala. Cari juga dunia, tapi dunia yang tak mengganggu tumpuan kita kepada Allah. Berniaga juga tapi tidak mengganggu hubungan kita dengan Allah. Berpolitik juga tapi tidak mengganggu tawajuh kita pada Allah. Ini orang yang khusyuk. Tapi nak khusyuk ini dalam melakukan taat pada Allah bukan senang. Sebab itulah dinamakan sebagai bebanan kepada kita. Ini Allah Ta'ala berikan bebanan ataupun taklif kepada hamba dia. Jadi sahabat Nabi beritahu tanda beriman itu ialah dengan kita sabar atas menunaikan taat kepada Allah. Ini bukan senang kita nak sabar. Sebab memerlukan masa istiqamah dalam taat pada Allah. Kalau taat pada Allah itu sekali-sekala boleh sabar. Tapi Allah Ta'ala bukan minta sekali-sekala. Allah minta kita beriman pada Allah sampailah kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Sampai kita mati. Itu bukan senang. Nak pula kita dah sebagai insan
banyak halangan-halangan. Dan kita ni banyak halangan. Masa muda hari tu sibuk halangan dengan kehidupan. Masa muda. Halangan nak cari harta, halangan nak kumpul duit. Belum pada kahwin, sibuk nak kahwin. Bila dah kahwin, sibuk jaga anak. Bila dah ada anak, sibuk sara anak, nak belajar lagi. Sampai tua. Bila tua, anak dah besar, tak ada tanggungan dah, apa halangan pula? Halangan pula tua dan sakit. Banyak lagi halangan tu. Jadi hidup kita ni penuh dengan halangan. Nak tunggu ibadah dengan tak ada halangan, jangan agak. Nantilah saya cadang juga nak belajar pergi kuliah maghrib, nak pergi ke masjid, tapi tunggu masa senang-senang sikit lah, dah tak ada halangan. Jawabnya sampai ke mati ada halangan. Sebab itulah Imam Ibn Atta'illah disebut dalam kitab Hikam dia, antara tanda-tanda orang yang soleh ialah dia mampu beribadah di tengah-tengah kesibukan dia. Bukan tunggu tak sibuk. Kalau tunggu tak sibuk, siapa yang tak sibuk? Belum pada pencen, sibuk kerja. Dah pencen, sibuk apa? Dah tak ada kerja, dah apa sibuk? Sibuk duduk saja. Dia ada juga hal gitu. Jadi sebab itu ada manusia apa ni, menunggu tidak sibuk, maka kita akan sibuk. Sifat orang yang beriman, dia akan melakukan ibadah di tengah-tengah kesibukan itu. Nabi sibuk, sibuk pada kita Nabi. Sebab dia Nabi kan? Kita rasa macam kita sibuk lah kan? Tak, Nabi lagi sibuk pada kita. Bangun pagi itu Nabi dah sibuk lah. Malam dah lah tak tidur. Ibadah kepada Allah, tidur sikit je. Lepas tu bangun pagi, pimpin para sahabat tunai solat subuh. Lepas tu kalau ada kuliah, Nabi beri kuliah, Nabi beri api tausihat, nasihat pada sahabat. Bangun pagi tu diorang dah datang dah berurusan dengan Nabi. Hak tu ada hal, yang ni ada hal. Betullah, usah kata Nabi, ulama-ulama yang mewarisi kerja Nabi pun sibuk. Tengok ulama-ulama kita, tok-tok guru kita sibuk. Kita rasa macam kita sibuklah sebab kita ketua jabatan. Sibuklah kita. Sibuk mesyuarat ya. Sibuk program outstation tu saja. Tapi ulama-ulama, tok-tok guru pondok, pagi-pagi hari sibuk. Solat subuh pimpin orang ramai, pimpin masyarakat berwirid, berzikir. Lepas tu baru nak balik rumah, nak makan sarapan, ada orang datang pula. Pak Ngah hujung kampung tu meninggal dunia, minta datang pula. Lepas tu apa lagi, duduk sekejap, balik solat jenazah, ada orang datang pula nak tahniah anak, 3 orang pula bawa datang. Lepas tu selesai tahniah anak, ada pula orang datang, isteri nak bersalin, buat air selusuh pula. Lepas tu duduk petang hari, ada lagi nak kahwin pula, baca khutbah nikah lagi. Tengok, mana pernah berhenti? Itu tak kira solat hajat lagi. Solat hajat, orang tu ada hajat, anak nak minta biasiswa, hak ni ada hajat, anak nak kahwin, hak tu ada hajat kerana nak jadi Perdana Menteri. Kan susah tu hidup, penuh dengan kepayahan. Jadi sebab itulah kita jangan tunggu tak sibuk dalam nak melakukan taat. Biarlah kita buat dengan sibuk-sibuk ni. Dengan sibuk kita tu, tak dapat buat banyak, buat sikit. Oh, sibuk sangat kerana letih. Qiyamulail tak dapat salat 13 rekaat sebagaimana yang Nabi buat. Buat 4 rekaat. Oh, sentil lah letih lagi, tak dapat 4 rekaat, tak dapat. Buat 2. Tak dapat 2, bangun saja, baca Quran, zikir saja. Itulah dah letih sangat, tak boleh bangun. Bangun dah tapi tak bangun juga. Sedar dah tapi tak bangun. Kalau begitu berhenti jadi orang. Maknanya kita ni jangan mencari lapang untuk beribadah, bahkan beribadah di tengah kesibukan. Ini kita tanggungjawab banyak. Sabar dengan bebanan. Macam-macam jenis bebanan. Semua orang ada bebanan. Jadi kita sabar dalam taat kepada Allah.
nak pula kita yang dah berusia sampai kepada fasa tua ataupun sampai kepada usia tua. Usia tua ni umur berapa? Umur 40 tahun. Itu masuk sempadan tua. 39 tu boleh lagi lah nak mengaku muda. 40 tua lah. Kira masuk fasa tua. Walaupun dia tak mengaku tua. Walaupun dia letak nama dia Muda bin Sokmo. Tapi dia tetap tua. Jadi tua ni apa tua? Bagi kita orang yang beriman, Islam ajar tua tu adalah nikmat daripada Allah. Sebab tu jangan sedih tua. Jangan sedihlah tua dah kita. Jangan sedih. Bahkan tua makin ceria dalam melakukan taat pada Allah. Sebab tua tu apa? Tua tu nikmat daripada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya berapa orang yang tak sempat tua? Di kalangan kaum keluarga kita, anak pinak, kaum kerabat, adik beradik, jiran tetangga, sahabat handai, berapa ramai tak sempat tua? Baru umur 35 mati ya? Ada 30 mati. Baru ada dapat anak seorang mati. Tak ada tua dia. Tak sempat tua. Kita sempat. Alhamdulillah. Kalau kita seorang yang kaki maksiat, sempat bertaubat. Kalau kita seorang yang kaki taat, sempat tambah amal ibadah. Kan? Itu tua. Jadi jangan sedih dengan ketuaan kita. Jadi bahkan syukur kepada Allah Ta'ala. Satu nikmat orang tua ni, di antara nikmat-nikmat tua, orang tua ialah orang yang tangannya dipegang oleh Allah dan dibimbing mereka kepada syurga. Ini hebat orang tua. Seolah-olahnya Allah Ta'ala pegang tangan dia, jom kita heret masuk ke jalan-jalan syurga. Sebab bila kita tua, Allah Ta'ala nak kita fokus kepada akhirat. Itu tujuan tua tadi. Dulu kita muda. Bila muda, kan kita terganggu nak tumpu pada akhirat. Sebab dunia ni nikmat. Dunia ni nikmat bagi siapa sebenarnya? Dunia nikmat bagi orang muda yang sihat dan berharta. Itu saja. Dunia ni rasa bagi dia. Daripada masa muda dulu, kita tak dapat nak buat amal ibadah, nak tumpu akhirat tak boleh. Sebab dunia tu lazat sangat. Ganggu kita. Tengok waktu muda. Makan lalu tak makan? Oh, makan janganlah muda. Ketika umur dia 28, 30, 34, 33 tu, oh, makan jangan. Tak payah lauk sangat. Makan nasi. Ada satu orang sahabat, saya ada sahabat kawan dulu. Orang di Belah Pahang lah. Balik daripada kuliah, singgah makan, diajak makan. Biasalah, lepak pergi makan kat kedai. Pergi kat kedai. Kedai tu masakan panas. Masakan panas ni biasalah nasi dah masak. Mana ada orang baru masak nasi? Nasi dah masak, lauk belum masak. Lalu tokek kedai ni letak nasi dulu. Sementara tunggu lauk masak. Nasi saja dua pinggan dia makan. Hanya orang muda. Mana nasi saja tu dia sambil bercakap makan, sambil bercakap makan. Bertambah sepinggan lagi tengok. Tapi kalau tua lalu tak? Tua tak lalu tak? Makin tua makin sikit makan, makin tua makin sikit makan. Mana ada orang tua makin banyak makan. Umur 50, 2 pinggan. 55, 3 pinggan. 60, 5 pinggan. Tak ada. Kalau ada makin tua, makin banyak makan, itu cam lah. Dia memang peliharaan tu raya tu. Tengok betul-betul. Tapi hakikatnya, bila makin tua, makin kurang makan. Kenapa? Allah Ta'ala sengaja buat. Bukan kebetulan tak lalu tu. Oh, kebetulan tak lalu sebab dia ada sakit. Memanglah Tuhan buat sebab. Jadi tak lalu makan. Ada penyakit, jadi banyak makanan tak boleh makan.
Makin tua walaupun makin duit, duit makin ada, makin banyak duit. Ha. Sebab dah lah pencen besar. Lepas tu tak ada tanggungan pula. Lepas tu anak beri lagi setiap bulan. Kau orang tua banyak duit. Tapi nak makan tak boleh. Duit dia buat apa? Buat beli ubat je. Beli ubat banyak pada belanja makan. Jadi, bukan kebetulan Allah jadikan kita tak lalu makan. Sebenarnya, perancangan dan planning daripada Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tak tumpu lagi kepada makan. Tak tumpu lagi kepada sibuk nak makan. Kerana kita ni dah di penghujung perjalanan. Takkan sibuk lagi nak layan makan. Takkan sibuk lagi nak layan selera. Jadi Allah Ta'ala potong hubungan kita dengan makan. Supaya kita dapat fokus dan tumpu kepada akhirat. Itu Allah Ta'ala buat. Berkawan masa muda seronok tak? Oh, seronok lah berkawan. Kawan datang rumah kita, kita pergi rumah kawan. Memang seronok berkawan. Tapi bila tua, seronok tak berkawan? Tak seronok dah. Nak seronok apa berkawan? Kampung tu tinggal 3 orang je dah kawan kita. Hak lain semua mati belaka dah. Jadi tak ada minat, tak ada seronok dah berkawan. Jadi Allah Ta'ala tak nak kita sibuk dengan berkawan lagi. Kerana usia kita sudah sampai ke penghujung. Supaya kita fokus kepada akhirat. Ha, jadi, itu nikmat tua. Sebab tu orang masuk panggung wayang, pihak panggung dia akan padam lampu dekat dengan wayang nak main. Nak mula wayang. Kalau tak padam jadi apa? Tak nampak? Nampak. Tapi dia nak kita fokus kepada skrin tu. Kalau tak padam, kita tengok benda lain. Tengok orang, tengok kerusi, tengok kipas, tengok dinding, nampak kawan pula, angkat tangan. Jadi bila nak tengok wayang? Ha, jadi dia nak kita tumpu kepada cerita. Fokus dengan visualnya, dengan audionya. Menyebabkan kita fokus hayati cerita. Heroine menangis dengan kita-kita menangis. Hero kena belasah dengan kita-kita berdebar. Kenapa? Kerana fokus. Maka begitulah manusia, Allah nak tumpukan pada akhirat. Baca Quran, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Dalam Quran sebut pasal mati, maka berdebar mereka menghadapi saat pertemuan dengan Allah. Nah, jadi ini Tuhan nak suruh kita fokus. Lalu perkara dunia banyak hilang nikmat daripada kita. Nah, jadi sebab itu bila kita dah masuk fasa tua, jangan sibuk lagi dengan benda lain. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan persiapan untuk menjadi bekalan akhirat. Biar sepanjang hari kita nak ibadah semua. Pergi ke kedai ibadah, berurusan ibadah, buat kerja ibadah, berniaga kecil-kecilan pun ibadah, besar pun ibadah. Semua jadikan dia sebagai ibadah kerana kita sudah tidak ada masa yang panjang. Tak ada dah. Ini peluang. Kalau kita sekarang umur 60 tahun lah, agak-agak ada lagi, agak-agak ada tak lagi 60 tahun ke depan? Adat kata tak ada dah 60. Sebab kalau 60 ke depan, 120. 120 ni siapa kampung kita ni 100 tahun? Ada tak kampung ni 100 tahun? Tak ada dah 100 tahun kan? Tak ada dah 100 tahun. 94 tahun di Malaysia ni seorang je. Bukan sikit. Jadi sebab tu, kita kena hadapi kehidupan dengan taat kepada Allah. Tapi banyaklah halangan. Kena sabar. Kena menghadapi kesabaran. Payah sikit dalam kita lakukan ibadah dalam keadaan sakit. Dah kita tua dah sakit. Nak tunggu sihat baru nak ibadah. Bila kita nak sihat, nak pula ala ketua. Hilang penyakit gout, datang penyakit asma. Hilang asma, datang paru-paru. Habis paru-paru, jantung pula berlubang. Nah, jadi, bila kita nak tunggu sihat, maka ibadah kita di tengah-tengah sakit itu. Allah akan ganda kerana kita ibadah dalam sakit. Jangan ingat bila ibadah kita kurang, kerana kita sakit, maka kurang pahala. Tidak. Allah beri sama banyak. Dah dulu masa muda, 4 rakaat solat sunat duha contohnya. Tuhan beri dengan pahala 4 rakaat. Sekarang kita cuma boleh buat 2 rakaat. Mana sikitlah pahala. Tak. Allah beri sama banyak.
Kerana dulu kamu 4 rekaat tapi dalam sihat. Sekarang kamu 2 rekaat dalam sakit. Maka elau sakit tu ada daripada pahala Allah Ta'ala. Maka kita jangan jemu dalam ibadah kepada Allah. Jadi buat amal ibadah, taat kepada Allah dalam semua hal. Kita mematuhi syariat Allah Ta'ala. Jangan duduk sibuk-sibuk lagi. Pegang Islam. Fa'in tawallaw faqulu syahadu bi'anna muslimun. Wahai manusia ramai, kalau kamu semua berpaling meninggalkan ajaran Muhammad, aku tetap bersaksilah, aku tetap seorang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ini orang yang istiqamah dengan iman. Jadi itu kita pegang Islam. Cukuplah kita hati duduk sibuk sana sibuk sini. Khusyukkan hati, tumpukan kepada Allah, ibadah dan taat kepadanya apapun kerja yang kita buat. Jadi barulah kita jadi orang yang beriman. Yang kedua, mukmin itu apa? Sabar atas bebanan. Bebanan apa? Iaitu as-sabru ala tarkil maksiyah, iaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini pun payah juga ni. Sebab itulah sahabat tak jawab. Tanda kami beriman ialah kami puasa. Sahabat tak jawab. Sebab berapa ramai orang berpuasa tapi tak tinggal maksiat. Jadi sahabat kata tanda kami beriman ialah kami sabar dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat ni pun payah juga. Nak pula bila kita daripada muda lagi memang sebati dengan maksiat, tiba-tiba nak tinggal maksiat, itu bukan senang. Sampai ketua buat maksiat. Jadi kena sabar meninggalkannya. Kenangan-kenangan lama maksiat, segala bebanan maksiat kita lupuskan. Itu tanda orang bertaubat. Orang taubat ni orang yang al-jazmu, an-nadmu, menyesal. Al-jazmu, orang yang putus daripada segala kaitan dengan maksiat. Wal-azmu, dan orang yang berazam untuk taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Jadi maknanya, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Taubat hamba ni ialah hamba yang dikasihi oleh Allah. Bukan hamba yang tak buat dosa. Bukan hamba yang tak buat dosa dikasihi oleh Allah. Tapi hamba yang dikasihi oleh Allah, hamba yang bertaubat setiap kali dia berdosa. Itu yang Allah kasih. Yang Allah sayang. Betul kata Nabi, andainya manusia itu tidak berdosa, lalu Allah jadikan dia berdosa supaya dia bertaubat untuk dikasihi oleh Allah. Jadi makna nak tunjuk apa? Taubat tu yang penting. Tinggalkan maksiat pada Allah. Berdosa, semua orang berdosa selain daripada nabi-nabi yang maksum dan rasul. Semua orang ada dosa. Fudail bin Ayyad, seorang wali Allah yang terkenal, Abidul Haramain, orang yang beribadah di dua tanah haram. Asal dia dulu siapa tu? Sebab tu kita ni tak penting siapa kita dahulu, tapi yang penting siapa kita sekarang dan akan datang. Yang dulu tu tak penting. Kalau kira dulu, Fudail bin Ayyad bukan perompak biasa, ketua perompak. Makna dia ada tim dia, bos dalam kumpulan perompak. Sampai orang yang lalu di padang pasir itu, kawasan-kawasan area, kawasan apa ni, rompakan, aktiviti perompakan ni, takut. Sebut nama Fudail itu semua gerun. Pedagang-pedagang, orang-orang kaya, hartawan. Satu ketika ada satu orang hartawan, dia bawa barang dagangan dia, dia seorang. Tak banyaklah, tapi ada lah 2-3 ekor unta. Barang balik pada pedagang. Tiba-tiba dirompak oleh anak buah Fudail. Fudail tak ada. Bos mana boleh ikut ramai-ramai begitu. Bos duduk kat pejabat lah. Lalu bila dirompak oleh anak buah Fudail, dia ambil semua unta tadi. Barang atas unta, ambil. Unta-unta pun diambil. Termasuk unta yang hartawan tu naik, yang pedagang tu naik, unta lagi naik pun dia ambil. Dia kata minta tolonglah. Nak ambil unta hak lain tak apa, tapi hak saya naik ni tolonglah jangan ambil. Saya nak balik macam mana? Kata perempuan, tak kira.
Sifat kami merampak, memang kami sapu bersih. Ha, ni perampak. Jadi rampak. Last kali berjalan kaki orang tadi. Jalan kaki nak pergi ke mana? Tengah-tengah badan basih. Lalu akhir sekali dia terfikir nak ikut tapak kaki unta perampak tadi. Sebab nak pergi buat rayuan pula. Lalu jalan dia kena rampak tengah malam. Ikut tapak tadi sampai subuh. Dah tanah dah terang dah tanah, baru nampak kesan kuda tu, apa ni, unta tu berhenti, dan adalah sekumpulan unta milik dia, dia kenal, ada dekat dengan kaki bukit. Dia pun pergilah nak cari perompak ni, nak minta pulangkan balik unta dia. Hak lain tu nak ambil-ambil lah, tapi unta ni dia nak balik, takut mati kerat, mati haus tengah padang pasir ni. Lalu dia tengok perompak-perompak sedang bersukaria sarapan pagi lah perompak. Ha, sebab dah merompak puas dah malam tadi. Pergi kat gang perompak, dia kata, tuan-tuan semua, boleh tak kasihlah saya, saya nak minta unta saya balik. Kata perompak, kami tak boleh buat keputusan sebab kami ada ketua. Ha, tengok, perompak pun tahu walak dan ta'ah. Ha, kita ni serah tu tak reti nak walak, ada dia ingat ke dia cerdik sangat kan. Ha, jadi tak reti nak walak. Lalu perompak dia kata, kami tak boleh buat keputusan, kami kena tanya ketua kami. Oh, ada ketua. Apa ni kata di pedagang tadi? Mana ketua kamu? Ketua kami tu ada tu, duduk belakang bukit tu, tempat teduh sikit tu. Dah dia duduk buat apa? Rasanya waktu ni dia solat duha rasanya. Ha, tengok, ketua perompak solat duha. Dah tu mengapa dia tak makan bersama kamu? Eh, dia tak makan hari ni. Sebab hari ni kan hari kami, puasa sunat. Jadi pedagang tadi, mula-mula tu dia, dia rasa nak bertemu, nak kerana nak minta unta dia balik. Tapi sekarang dia minat nak bertemu dengan ketua perampak ni, kerana nak tengok muka macam mana pelik sangat ni. Dahlah jadi ketua perampak, tapi salat duha, lepas tu puasa sunat. Jadi dia pergi tengok ada seorang laki-laki sedang salat. Dia nak beri salam, tengok tengah salat. Dia tunggu lagi, baru nak beri salam, bangun lagi, salat lagi 8 rekaat. Habis 8 rekaat, orang dah habis doa, dah doa duha, dia pun, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan ni ke ketua perampak ni? Ha, dia kata, iyalah, saya lah ketua perampak. Jadi saya nak tanya, dia terlupa nak minta unta. Dia kata, saya nak tanya, tuan ni ketua perampak, tapi mengapa tuan, orang apa ni, tuan solat duha dan tuan melakukan puasa sunat? Jahat pun tuan buat, baik pun tuan buat. Apa jawab Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad kata apa? Walaupun aku melakukan kejahatan, tapi dalam hatiku aku berharap dengan kebaikan yang aku buat, satu hari nanti Allah akan tunjuk jalan kebenaran dan jalan taat kepada Allah. Maknanya kita ni jahat macam mana pun, jangan putus hubungan dengan Allah. Nama kelamaan akan ada tali perhubungan nanti dengan Allah. Jadi sebab itu akhirnya Fudail bin Iyad, kisah dia, lalu dia bertaubat dan kemudian dikenali di kalangan para wali-wali Allah Ta'ala. Ya. Siapa wali? Ketua perompak dulu. Dah kita yang tak merompak ni, takkan tak boleh nak jadi wali. Jadi ibadah kepada Allah Ta'ala, taat, tinggalkan segala maksiat. Kata setengah ulama, meninggalkan maksiat lebih manis daripada melakukan taat. Ada setengah orang, meninggalkan maksiat rasanya lebih manis daripada kelazatan melakukan taat kepada Allah. Sebab bila meninggalkan maksiat, betul-betul perasaan mentaati Allah dan mencintai Allah. Jadi sebab itu sabarlah kita. Terlepas hal-hal dunia ni, sabarlah. Dunia ni remeh je. Sebab tu Nabi senang je dia ajar kita. Balik sebab solat subuh, Nabi sampai rumah, Nabi tanya Aisyah, "Ya Aisyah, ada makanan tak nak sarapan hari ni?" Aisyah kata, "Tak ada ya Rasulullah." Nabi kata, "Tak ada." "Ah, tak ada. Ah, kalau begitu kita puasa." Mudah tak Nabi? Senang kan? Tak banyak berkira. "Ah, kalau begitu kita puasa." Puasa dengan Nabi. Aisyah sampai petang buka puasa. Satu hari lagi Nabi balik. Balik-balik Aisyah kata, "Ya Rasulullah, ni ada bubur gandum orang beri, orang hadiah.
Oh, Nabi kata ada. Okey, sila. Hidangkan, kata Nabi. Kita makan. Aku bercadang nak puasa hari ini. Tapi aku nak menunaikan permintaan pemberi hadiah ini. Maka Nabi pun berbuka puasa. Dan Nabi makan sambung. Makna mudah tak Nabi? Mudah je kehidupan Nabi. Dunia ni benda yang tidak ada harga. Betul, kita tak payah bersedih sangat pasal dunia. Ambil-ambil dunia. Tapi kalau dia hilang, jangan bersedih sangat. Kalau tak dapat. Ini ada orang, dunia tu tidak milik dia lagi. Baru masuk tender je baru. Bukan hak dia lagi. Tiba-tiba tak dapat. Sedih juga. Pelik. Sedih benda yang bukan milik kita. Sedih tak? Ini orang panggil. Ilmu tasawuf diajar kita supaya tenang. Tengok dunia ni tenang. Kalau tidak, kita keluh kesah. Kalau tidak, kita akan bersedih. Betul, ahli-ahli rohani, ahli-ahli tarik, ahli-ahli tasawuf, dia tengok orang yang memburu dunia sampai lupa kepada akhirat, dipanggil orang gila. Orang yang memburu dunia sampai lupa kepada akhirat, itu ialah golongan manusia gila mengikut perhatian ahli-ahli tasawuf. Kita terasa hati ya, kata gila kat kita. Ha, cuba kaji dulu tengok. Ulama tasawuf dia tak bercakap saja-saja. Baik, yang pertama sekali apa? Dunia ni benda yang tak ada harga. Dunia ni. Perkara benda yang tidak ada harga. Dunia mana? Dunia ketika dia bahan mentah. Ketika dia raw material tu, dia tak ada harga. Kalau kita dah proses dia jadi pahala, baru ada harga. Kita ada duit RM10. Masa RM10 dalam poket kita tu, dia tak ada harga tu. Walaupun dia ada nilai dari sisi bank negara, tapi dari sisi Allah, RM10 tu tak ada nilai, tak ada apa harga tu. Tiba-tiba kita pun belanja orang makan, baru ada harga. Baru ada nilai di sisi Allah. Tiba-tiba kita pun buat beli kain pelekat kerana kita nak guna untuk solat, baru ada harga. Tiba-tiba kita beli nasi lemak kerana bawa balik ke rumah nafkah anak dan isteri, baru jadi pahala. Tapi belum pada tu dia apa? Belum pada tu dia ialah ad-dunya jifatun. Dunia tu bangkai yang busuk. Ini kata Imam As-Syafi'i. Batu dunia bangkai busuk. Orang hak cari dunia, wa talibuha kalbun. Yang menuntut dunia itu ialah anjing. Anjing yang gemar pada makanan yang busuk. Sebab tu bila dunia tu tak ada harga, tiba-tiba kita bersedih hilang dunia dan sombong bila dapat. Ahli-ahli tasawuf kata, gila orang ni. Contohlah, zaman dulu tak ada tandas. Sebab tandas ni baru lagi kan. Awal-awal 70-an je diperkenalkan tandas rumah masing-masing. Masa tu Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Kementerian Penerangan datang buat wayang pacak di kampung-kampung memperkenalkan penggunaan tandas. Yang gambar rimau terbang tu. Maknanya Jabatan Penerangan Malaysia. Buatlah tandas. Cara mana pakai selipar, ada tandas. Belum pada tu manusia buang kat mana? Tak kira kat mana-mana. Yang tepi pantai, pagi-pagi dia pergi gali lubang kat pantai. Sebab pasir senang gali kan? Dia gali lubang, dia duduk cangkuk atas lubang. Takut orang kenal, dia bungkus kepala dengan kain pelekat. Dia bengok dalam tu. Cara dulu. Ada yang duduk kat darat-darat sikit, buang kat dalam semak. Tepi umbi palas, dalam perdu palas, dekat pokok pisang, belakang pokok semduduk. Siapa yang pergi pagi, dia dapat dekat. Hak jauh, hak lewat sikit, jauh sikit. Terpijak tarik orang dulu. Itu zaman dulu. Okay? Tapi batu zaman dulu, dia ada satu penyakit kaki, kudis, dipanggil puru. Puru kudis buta kat tapak kaki tu. Dulu kenapa tu? Kerana pijak tarik orang. Orang yang tepi sungai, dia buat pelantar. Dia berak tepi sungai. Dia tengok dalam sungai, jatuh dalam air. Nak berak tepi tebing, tak boleh, jatuh tebing. Dia buat pelantar. Bila dia berak, jatuh terus dalam air. Jadi ada satu orang dibuang, buang, jatuh dalam air. Jatuhlah. Bila jatuh tak ada 3 minit. Zaman dulu ikan banyak. Ikan lampam berebut. Ikan lampam, ikan juara, ikan patin lambat sikit lah. Lepas tu ikan kalui, macam-macam ikan lah. Ikan seluang, ikan teberau. Itu yang jenis makan taik tu. Tak ada 3 minit, habis 15 ketul. Dia pun selesai berak, duduk kat tebing.
termenung kat tebing. Orang tanya dia, Haji, kenapa termenung Haji? Inilah saya rasa menyesal pula berak tadi, habis ke ikan semua. Orang ni cerdik ke bodoh orang ini? Ada orang bodoh. Maknanya menangisi kehilangan benda yang tidak ada faedah baginya, bahkan benda yang akan mendatangkan mudarat bagi dia. Kalau dia tak buang tadi, mudarat bagi dia. Cuba kalau tak berak boleh 3 hari, berguling kita. Masuk 5 hari, bercakap baru tarik terus. 7 hari, kena bedah 7 hari. Maknanya, dunia yang Allah ambil daripada kita, sebenarnya kalau kekal, dia akan jadi mudarat. Tapi kerana Allah kasih kat kita, dia ambil daripada kita. Dia ambil daripada kita. Sebab tu kenapa kita menangisi takdir Allah. Allah buat pada kita ni sama ada bentuk beri atau bentuk ambil balik, semuanya kerana cinta Allah dan kasih Allah pada kita. Kita yang tak kenal Allah ni menangis bila Tuhan ambil balik, bila hilang peluang dapat dunia, menangis. Itu tanda kita tak kenal Allah. Bila dapat dunia, sombong, itu tanda tak kenal Allah. Jadi kerana itu, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kehidupan. Ini matahari dah naik dah ni. Tak apalah, kita sambung sikit. Saya pun hari ni kena balik cepat. Sebab sebelum sempadan negeri tutup. Walaupun Pahang tak ada, tak PKPB, tapi kena lalu Terengganu. Nak lalu Selangor tak boleh awal dah baru ni. Datang pun tak boleh melalui Selangor dah. Jadi kena balik awal. Jadi tu kena perjalanan lebih kurang 8 jam. Jadi maknanya sekejap lagi kena berhentilah. Itu dia. Jadi kita sabarlah sekejap. Itu dia. Baik, yang ketiga kata Nabi, kata para sahabat, kami sabar dengan bebanan, bebanan kehidupan yang kita lalui. Banyak bebanan. Nak pula kita dalam perjuangan, berjuang untuk menegakkan Islam, banyak bebanan. Orang maki, orang hina, orang fitnah, macam-macam. Nak pula kita ni zaman fitnah, macam-macam fitnah. Zaman kita ni macam-macam fitnah dan macam-macam bentuk penipuan zaman kita. Dah kita berapa kali kena tipu dah. Ditipu oleh angka. Saya ada nombor. 3 kali nombor dah. Kena tipu gitu je kita zaman ni. Sebab kita percaya ke surat khabar. Dan kita percaya pada Facebook. Kita percaya pada WhatsApp. Kita percaya pada TV. Kalau kita percaya kepada Quran dan hadis, kepada ulama, pimpinan-pimpinan yang soleh, kita takkan kena tipu. Tapi ni percaya pada orang yang zaman kita ni zaman penuh dengan penipuan. Penipuan saja. Macam-macam bentuk penipuan dengan fitnah, maki, caci maki. Jadi kita kena sabar. Kerana sifat orang yang Allah kasih, iaitu orang yang bagaimana? Orang yang sabar dengan segala rintangan dan halangan. Ya ayyuhallazina amanu, Allah Ta'ala sebut, man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafiri yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Sifat orang yang Allah kasih dan orang yang kasih pada Allah itu apa? Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Lepas tu, wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak pernah merasa sedih dan berduka cita atas, mereka tak pernah merasa duka cita atas cacian orang-orang yang mencela. Tak takut pun kena cela. Kalau kita berjuang takut kena maki, maka tak berjuang. Lepas tu ada setengah orang, dia tak berani nak berjuang takut kena maki, dia buat atas nama tasawuf. Kerana sibuk berzikir kepada Allah, betul tak sempat nak berpolitik dan berjuang. Sebenarnya dia takut nak berjuang. Betul lah, Islam ni ajar kita terjun ke tengah masyarakat, ulama-ulama, bukan duduk dalam gua. Ini kita pelik. Nabi dulu belum pada lantik jadi Nabi, Nabi duduk dalam gua, gua Hira. Bila dah lantik jadi Nabi, Nabi tinggal gua, Nabi keluar berdakwah pada masyarakat. Kita pula belum pada kenal Islam, duduk tengah masyarakat sama-sama buat maksiat. Bila dah kenal Islam, lari duduk dalam gua. Terbalik dengan Nabi ni.
Sambut malah dia rasul yang lain, tapi terbalik. Oh, rajin dia, ahli tasawuf dia. Tak keluar pada gua tu. Tiga apa? Apa-apa duduk dalam gua, ibadah. 3 bulan ibadah di gua Kota Gelangi, Jerantut, Pahang. Keluar pada gua Kota Gelangi, balik semula. Gua Tempurung, 2.5 minggu. Habis gua Tempurung, gua Gunung Ledang, 1 bulan. Last kali, gua Batu Kef, 3 bulan. Apa pasal kita jadi begitu? Patutnya kita ni terjun ke tengah masyarakat. Dah ada ilmu. Orang ada ilmu khususnya. Lebih-lebih lagi warisan para nabi-nabi, rasul-rasul. Terjun ke tengah masyarakat. Walaupun sakit dalam perjuangan, tanggungnya sakit. Kenapa? Memang lumrah perjuangan. Memanglah maki lah. Dimaki, dicaci, dipitnah. Macam-macam. Jadi sebab itu kita kena sabar. Kerana jalan ini jalan syurga. Bukan senang nak sampai ke jalan syurga. Kena lalu berbagai-bagai rintangan dan halangan. Jadi nak jadi mukmin yang baik, nasbiru alal bala, sabar atas segala bebanan, iaitu nasbiru ala ta'ah wa nasbiru ala tarkil ma'asiyah wa nasbiru alal bala ilhayah, iaitu sabar atas segala bala-bala kehidupan. Satu, baru satu. Yang kedua, panjang lagi lah gaya ni. Jadi sikit lah, hak lain ni pendek-pendek semua dah. Baik, kata Nabi, kata para sahabat, wa naskuru ala raha, kami syukur atas segala kemurahan Allah. Jadi sekarang tanda seorang mukmin, kita syukur dengan kemurahan Allah. Antara kemurahan Allah tu apa? Allah pilih kita duduk dalam syariat Islam. Ini besar kemurahan Allah. Pilih kita duduk dalam jamaah Islam. Itu bukan sebarangan. Sebab bukan senang nak cari orang yang sanggup duduk dalam jamaah Islam, dalam parti Islam. Bukan senang. Sebab duduk dalam parti Islam ni, banyak halangan dia. Persiapan banyak. Persiapan kena buat. Kena pergi usrah, kena pergi tamrin, kena qiyamulail, kena baca Quran, kena wirid al-maksurat. Kan banyak tu. Kena qiyamulail lagi, berjamaah. Duduk dalam jamaah Islam. Duduk dalam DAP kena qiyamulail tak? Tak ada. Tak payah qiyamulail. Kalau jadi ahli DAP, tiba-tiba kita qiyamulail, kita bukan ahli DAP yang benar-benar menghayati perjuangan DAP. Yang benar-benar menghayati perjuangan DAP siapa? Sanggup lawan Islam, itu baru tu. Jadi sebab tu kita ni duduk dalam jamaah Islam, banyak persiapan. Bukan boleh main-main. Duduk dalam jamaah Islam, kena bangun malam, kena pergi kuliah lepas maghrib semua, paling tidak sekali sehari. Biar kita penuh majlis ilmu, biar penuh ahli-ahli PAS dalam cawangan dan kawasan. Yang duduk depan TV tunggu drama, itu biar ahli PAS hak tu. Kita duduk dalam perjuangan Islam. Ini bersabar. Kita kena banyak persiapan. Yang kedua, banyak persiapan, banyak rintangan pula, halangan. Kenapa? Kerana ini jalan ketaatan pada Allah. Jalan nak menegakkan syariat Allah. Parti lain dia tak banyak halangan. Sebab tu ada setengah orang cakap, dia kata susah duduk dalam PAS, dalam perjuangan Islam. Banyak sangat. Dah nak senang masuk parti lain. Yang lain tak ada masalah halangan. Tak ada orang nak caci maki. Sebab itulah Allah Ta'ala, satu nikmat Allah beri pada kita, nikmat berada dalam syariat. Berparti pun parti syariat, berekonomi pun ekonomi syariat, berpendidikan syariat, berkeluarga syariat. Itulah kelebihan bersyariat. Betullah kan? Kalau Nabi, bila kita sambut maulidur rasul, kenapa kita syukur dengan kita sambut maulidur rasul? Walaupun orang kata dia sambut maulidur rasul tu bid'ah ke sebagainya, itu orang katalah. Bagi kita ni, bila orang tanya kenapa sambut maulidur rasul, Nabi tak pernah buat maulidur rasul, kita kata saya sambut maulidur rasul bukan soal Nabi buat ke tak buat, tapi soalnya Allah Ta'ala kata. Allah kata wa bi ni'mati rabbika fahadis, dengan nikmat yang Allah beri kepada kamu, sebut-sebutlah. Maka nikmat yang kami nak syukur nak sebut ialah nikmat kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana Nabi tu lahir sebagai nikmat, kami nak sebutlah. Ni kami buat maulidur rasul, ceramah ke, kuliah ke, forum ke, terpulanglah. Tapi boleh mengingatkan kita kepada nikmat Allah. Sebab kalau Nabi tak lahir ni,
Tak ada apa kita. Kosong, binatang terus jadi manusia. Lagikan tak ada ulama pun manusia jadi binatang. Ini kan pula jadi Nabi. Tak ada Nabi. Ni kita pagi ni solat subuh kan? Solat subuh. Solat subuh ni kan apa? Kan ada Islam. Islam ada kan apa? Kan ada Nabi. Cuba kalau tak ada Nabi, tak ada Islam. Ada solat subuh? Tak ada solat subuh. Surau pun tak ada. Masjid pun tak ada. Dah tak ada Nabi. Pagi-pagi begini buat apa? Pagi-pagi begini makan dah. Dah kita manusia. Solat-solat tak ada sebab tak ada Nabi. Dah tu makan. Waktu pakat bangun pagi, makan. Berjamu nasi lemak dengan biawak tiga rasa. Waktu pula apa lagi? Babi sweet sour. Makan. Dah kita berkata Allah haram kan? Jadi sebab itulah nasib baiklah ya Allah, syukurlah ya Allah engkau utuskan kepada kami Nabi dan Rasul. Maka wa naskuru alal raha, kami syukur atas segala kurniaan dan pemberianmu kepada kami wahai Allah. Ini seronok kita duduk dalam perjuangan Islam. Allah pilih kita duduk dalam syariat. Jangan. Kita duduk dalam perjuangan Islam ni walaupun sakit, banyak halangan, rintangan, orang buat fitnah dan sebagai. Benda yang pertama kita rasa apa? Kemanisan ukhuwah je tak dapat nak nilai dah. Kemanisan bersaudara dalam perjuangan Islam. Itu pun dah seronok dah. Ada berapa orang pernah tanya saya. Dia kata, ustaz, dia kata, tak letih ke ceramah ke sana ke sini? Sebab dia tahu, saya ada pondok. Abang Nur Rahim tahulah cerita Nur Rahim dulu duduk Kuantan ya. Apalagi tadi mana pakcik sahabat kita dia menantu apa tadi? Mana tadi? Menantu orang kampung saya. Baik, jadi ada orang tanya tak letih ke? Memang nak kira penat, memang penat. Tapi ada satu kemanisan. Kemanisan dia apa? Dapat bertemu kawan-kawan, sahabat-sahabat di serata tempat. Yang kita tak kenal, kita boleh mula kenal dan berhubung. Kita yang dah lama kenal, kita dapat jumpa. Kalau tak pergi ke rawa semua, bila nak jumpa? Tak jumpa. Tak dapat membina ukhuwah. Tak dapat menjalin persahabatan. Jadi itu. Di antara kemanisan dia apa? Kemanisan berukhuwah dan bersaudara. Ya? Maknanya, kita dapat berhubung dengan ramai orang dan sahabat-sahabat kita. Sebab tu setengah sahabat-sahabat kita, dia tunggu muktamar. Muktamar ni hari raya yang ketiga bagi ahli PAS. Hari raya pertama Aidilfitri. Hari raya kedua Aidil Adha. Hari raya ketiga muktamar tahunan PAS. Itu yang pakat pergi. Seronok bertemu ramai-ramai. Habis duit pun tak apa. Kena derma pula lepas hari tu. Dahlah perhabis duit. Macam kita pergi dengar ceramah lah. Dahlah duit minyak kita isi. Dahlah kita belanja makan sendiri. Dah lepas tu sampai sana derma pula. Tapi bila ada ceramah malam esok, pergi lagi. Patutnya padan tak pergilah, pakai sekali je lah kan. Tapi tak, Allah berikan kemanisan perjuangan. Makin lama makin manis, makin lama makin manis perjuangan. Betul Tok Guru Nak Aziz bila orang tanya dia, bila menang kerajaan Kelantan. Dia kata, Tok Guru, kita kalau ceramah lepas dia ni, kita tak payah nampak, tak perlu dah lancar derma kilat kot Tok Guru. Sebab apa? Sebab kita kan dah jadi kerajaan negeri. Dulu kita ceramah kerana kita nak kutip derma. Untuk kita menggerakkan parti. Sekarang kita dah kerajaan negeri. Tak payah derma dah kot Tok Guru. Tok Guru kata derma. Pelancaran derma tu bukan soal. Bukan soal kita nak pitih, nak duit. Tapi lancar derma ni kita nak didik ahli kita. Cinta akhirat, remehkan dunia. Ini betul-betul berjaya pembinaan itu. Dan saya dapat tahu tadi di maklum. Allah yarham Ustaz Nur Azli pernah lancar derma kat sini untuk buat masjid di Palu di Sulawesi, Indonesia. Alhamdulillah saya nak maklum kat tuan-tuan, masjid tu dah siap. Saya sendiri juga pergi perasmian masjid Palu bersama dengan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, sekarang menteri, bersama dengan MB Kedah. Belum masa tu belum MB lagi lah. Di mana kami pergi perasmian masjid Palu tu. Alhamdulillah. Nama masjid tu Masjid Nur Azli. Ini alhamdulillah. Ini tuan-tuan yang beri derma dulu ni, itu semua dapat pahala yang berkekalan. Jadi insya-Allah itulah dia kita syukur dengan segala nikmat daripada Allah. Akhir sekali, wa narda bil qada, kami redha dengan qada Allah. Ini nak cari hamba yang benar-benar beriman, diredha dengan apa saja qada daripada Allah.
Maka sebab dia yakin setiap qada Allah ini adalah kebaikan untuk dia dan adalah datang daripada rahim, cinta dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita duduk baik-baik dalam perjuangan Islam, kita ibadah dengan betul, bangun malam, jangan tak bangun. Pejuang-pejuang Islam jangan tak bangun. Sebab orang yang tak bangun malam, walaupun solat malam ni ibadah malam tu sunat, tapi siapa tak bangun makna dia jahat adab dengan Allah Taala. Kan Allah Ta'ala tunggu kita tiap-tiap malam. Mana hamba aku nak berdoa, aku nak tunaikan doa dia. Mana hamba aku yang ada hajat, aku nak tunaikan hajat. Mana hamba aku yang nak beristighfar, bertaubat, aku nak ampunkan dia. Tiba-tiba kita sedar tapi tak bangun. Kita sedar, tersedar tidur tapi tak bangun. Maka jahat adab kita dengan Allah. Itulah kesombongan. Jadi sebab itu, kecuali memang tak sedar sungguh. Kan? Memang kita penat balik. Niat tu memanglah niat nak ibadah, nak bangun kira mulai. Tapi balik daripada surau malam tadi, balik rumah, buka peti, minum air, tak perasa air tu air ketum. Tiba-tiba tidur sampai pagi. Yang tu tak apalah, yang tu itu tak ada masalah. Ini cerita ni dah sedar tapi kita tak solat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala pilih kita menjadi insan yang bertakwa dan taat kepada Allah Taala. Sekadar itulah perjumpaan kita pada pagi ini. InsyaAllah waktu-waktu dan masa-masa yang lain kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas agama Allah dan minta pada Allah pimpin kita menuju ke syurga Allah Ta'ala. InsyaAllah. Wallahu'alam aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.